Haru, bangga banget bisa ketemu, apalagi kalau saya bisa foto bareng, Bang. Oh, udah lama banget selama ini cuma lihat di TV sama di medsos. Saya melihat Bapak begitu sangat, Bapak Ibu begitu sangat senang sekali menerima sertifikat, benar? Saya itu kalau pas ke daerah, baik ke desa, baik ke kampung, baik ke kabupaten, baik ke provinsi, juga saat saya menjadi gubernur di DKI Jakarta, selalu yang ada di telinga saya, masuk di telinga saya itu adalah sengketa lahan, sengketa tanah ada di mana-mana. Di semua provinsi, di baik di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTB, NTT, semuanya ada. Sengketa lahan, sengketa tanah itu ada di mana-mana. Apa sebabnya? Karena seharusnya masyarakat sudah terima sertifikat ini, ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Tapi baru yang diberikan pada rakyat, sampai 2014 akhir itu baru 46 juta. Artinya masih 80 juta yang belum bersertifikat, termasuk dulu sebelum Bapak Ibu terima, termasuk Bapak Ibu yang 80 juta itu. Oleh sebab itu, sengketa lahan ada di mana-mana. Antara tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, di mana-mana, bukan hanya di Jakarta saja. Itulah kenapa sejak tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu perintahnya saya berikan kepada Pak Menteri BPN, saya minta urusan sertifikat ini dipercepat dan langsung bisa diberikan kepada masyarakat. Sebelumnya, 1 tahun itu hanya 500 ribu keluar dari kantor BPN, 500 ribu. Artinya apa? Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun. Iya dong, kalau 80 juta, iya kan? Setahun hanya 500 ribu, Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun. Mau? Senang Pak, saya bisa punya sertifikat, soalnya harganya kan mahal banget kalau ngurus sendiri, punya sertifikat sendiri. Terima kasih Pak Jokowi. Banyak, terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih. Merdeka.